Post me. Post me then. Post me on Instagram. Hmm? Akhir-akhir ini tanah air memperbincangkan kedatangan Maria Ozawa atau yang lebih dikenal sebagai Miyabi, tidak luput dari pertanyaan artis Indonesia yang disukai Miyabi. Berikut yang sudah admin rangkum beberapa artis yang disukai Maria Ozawa. Hi Vicky, hope to see you very very soon in Indonesia during the Ramadan season. I'll be helping you a lot. Take care. Mantan bintang film panas asal Jepang itu mencuri perhatian lantaran keinginanannya soal bertemu dengan Vicky Prasetyo. Miyabi kembali mengirimkan video singkat kepada mantan suami Kalina Oktarani. Dalam video tersebut, Miyabi mengatakan bila begitu merindukan Vicky dan ingin segera bertemu. Bahkan, ia juga meminta Vicky untuk menjemputnya langsung sesampainya nanti di Bandara Tanah Air. Yang kedua, Maria Ozawa diperlihatkan foto Indra Bruckman. Menurutnya, Indra Bruckman adalah sosok yang tampan dan memesona. Saking tampannya, ia merasa Indra Bruckman berada di luar jangkauannya. Yang ketiga, selanjutnya Maria Ozawa melihat foto suami Putri Marino, yaitu Chico Jericho. Saat melihat potret Chico, ternyata Miyabi menganggap wajah pemeran band di Filosofi Kopi itu lucu. Bagaimana rasanya bangun pagi ada pria ini? Wow, enggak bisa dibayangkan, ujarnya. Mungkin aku akan tarik selimut dan enggak akan beranjak. Dia sungguh menawan, sambung Maria Ozawa. Juri MasterChef Indonesia itu menempati peringkat pertama dengan mendapat skor 98 dari 100. Iya, tipe aku banget. Mau langsung ketemu Chef Juna. Pasti, aku follow ah Instagramnya, ungkap Maria Ozawa sambil malu-malu. Maria Ozawa memberikan poin cukup tinggi untuk Ariel Noah dengan skor 95. Menurutnya, sosok Ariel Noah membuatnya kagum karena memiliki suara yang enak saat bernyanyi serta hobi naik motor. Wah, muka anak band banget. Penyanyi rock ya? Keren, keren. Yang di motor juga keren banget ya, kata Maria Ozawa. Selain itu, wajah Ariel Noah membuatnya terpesona. Demikian sederet artis tanah air yang mendapat pujian dari Maria Ozawa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan info menarik berikutnya.